Ya Allah, lindungilah keluarga kecilku. Jagalah istri dan calon anak-anakku, ya Allah. Semoga kelak istriku melahirkan tepat pada waktunya dan semuanya berjalan dengan lancar dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, kamu yang rukunnya di sana, baik-baik, kamu bertahan ya. Apapun kondisinya, ayah dan ibu pasti mendoakan kalian. Selamat. Maaf sayang, aku ngebangunin kamu ya. Kamu ngapain? Aku lagi ngobrol sama anak kita. Aku percaya mereka pasti mendengarnya. Dan aku yakin semakin sering kita mengajak ngobrol mereka, ikatan batin di antara kita itu semakin kuat. Kenapa sayang? Anak kita lagi main bola ya mas kayaknya. Main bola? Iya. Tendangannya keras banget. Iya mas. Inilah mas sensasinya jadi ibu hamil. Ditendang-tendangin sama anaknya. Tapi rasanya seneng banget. Sakit ya? Anak-anakku, main bolanya pelan-pelan dong. Kan kasihan nih, ibu kamu mau istirahat gak bisa. Nanti kalau kalian sudah lahir, main bolanya sama ayah. Nah, kalau itu baru kalian boleh nendang sekeras mungkin. Sekarang jangan dulu. Mas, dia diam lagi loh. Masa? Iya, tuh udah gak main bola lagi. Nurutnya sama ayahnya dan sama bundanya enggak. Ibunya nakal soalnya. Enggak, aku mau tidur. Ya udah kamu jangan di sini.